Barai ni, barai. Barai kan? Terpaksa bang. Terpaksa kan? Kena tarik. Hello, what's up guys? Sembang kencang minggu ni. Aku nak bercerita pasal perlawanan semalam di antara Oman menentang Malaysia untuk kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. So macam biasa, aku takkan bersorangan. Aku akan invite brother office sebelah, iaitu Abang Topi Kuning. Bang, ya, bang. Terima kasih sekali lagi datang bang. Terpaksa bang. Terpaksa kena, eh. Kena tarik. Okay bang, of course bila sebelum ni last kita borak pasal MU kot. Pasal Ole eh, Ole kan. Podcast Ole. So bila semalam satu perlawanan penting selepas Piala Asia di mana kita tewas semalam dengan jaringan 2-0. Walaupun game 2 pagi saya pasti abang akan tengok. Barai kan. Tapi saya masa tu saya habis main futsal, saya terus lepak mamak dan apa yang saya terkejut sebenarnya dekat mamak tu penuh. Walaupun esok hari bekerja, walaupun pukul 2 pagi dekat area tempat saya tu orang ada 7 mamak, 7-7 mamak tu penuh. So saya rasa satu orang fan Malaysia tak sabar nak tengok Malaysia beraksi. Betul. Tapi malangnya kita tewas 2-0. So secara ringkas dulu apa yang abang boleh komen pasal game semalam ah? Jelas lah nampak bila kita tak ada perlawanan liga yang kompetitif buat masa sekarang ni, kita nampak kita punya momentum tu dah drop sikit lah berbanding apa yang kita tunjukkan waktu di Piala Asia kan. Selepas kita last game tu kita seri 3 sama dengan Korea. Yang kali ni squad dia agak sama je dengan pemain yang ada dekat Piala Asia tu. Tapi bila momentum bercuti, player dah bercuti, balik ke camp balik, tapi training pun bila waktu puasa kan, itu agak memberi kesan lah kepada permainan malam tadi. Sebab saya rasa last kesebelasan utama masa lawan Korea tu, saya rasa hanya Romel dengan Darren saja ditukar kalau tak salah saya. Lain semua sama, dia ganti main kanan. Kita bermain sebagai kalau attacking jadi 3-4-3, kalau bertahan jadi 5 di belakang kan. Betul saya cakap abang, saya rasa bukan nak kata fitness, match fitness tu adalah benda yang kita tak ada. Maksudnya kalau fitness level dorang ada fitness. Kalau kau suruh dorang jogging 5 round padang pun dorang boleh jogging. Tapi match fitness tu antara yang different lah. Sebab saya tengok awal-awal tu, saya rasa kita boleh main. Tak adalah macam lawan Jordan tiba-tiba tak gabar tak boleh main. Cuma ada sesuatu mungkin nak kata karat lah macam mana. Macam Gobing pun agak longgar sikit saya tengok. Dia tak siap lah. Dia tak siap lah. Macam dah habis Piala Asia tu, ada yang pergi bercuti, pergi berehat. So dalam 2-3 minggu ni baru training camp diorang start kan. Okay, saya rasa first half tu nampak cantik. Bila dah 0-0, cakap okay ni dah cun lah ni 0-0 ni. Memang target kita untuk 0-0. Tapi bila saya tengok kesilapan dia macam ni, gol pertama tu mungkin boleh dikatakan kesilapan. Saya rasa tak, Gobing pun terlepas pandang yang ada orang kat belakang dia tu kan. Dan bila Oman dah leading, kita nampak kita kembali attack. Itu yang main kita, short pass attack. Tapi apa yang mungkin, apa yang abang nampak mungkin second half tu sepatutnya yang boleh lah kita at least dapat satu jaringan lagi. Ni aku pandang Malaysia ni, tim Malaysia ni sebelum kelayakan Piala Asia, Piala Dunia ni, sebelum Piala Asia yang dekat Qatar hari tu dan perlawanan yang sebelum-sebelum tu, kelemahan utama yang aku perasan lah, ni yang aku nampak pada mata aku lah, pihak opponent ni kerap gunakan peluang kat belakang right back dengan left back. Okay. Banyak kali kesilapan yang berlaku waktu hari tu kita lawan Kyrgyzstan 4-3 tu, banyak gol berpunca daripada situ. Dan sebelum-sebelum ni pun memang berpunca bila lawan dia gunakan kesempatan ruang kosong kat belakang Matthew Davis dengan Corbin Ong. Pada malam tadi pula Daniel Ting dan Corbin Ong juga kan. Jadi diorang gunakan ruang kat belakang tu untuk manipulate lah dengan long ball. Lepas tu pemain lawan potong, gunakan kelajuan yang ada, potong tiga defend yang tengah tu. Jadi aku rasa Kim Bangun kena baiki bahagian tu. Mungkin aku tak tahu lah adakah perlu masih lagi menggunakan 5-5-2-3 ataupun kena tukar kepada 4 defend. Kalau mungkin
empat defend. Jadi wing back kiri kanan tu alert lah dengan apa yang ada kat belakang dia, apa yang defend tengah pun alert dengan apa yang ada di kiri kanan dia. Sebab kalau kita tengok first half, ni pandangan aku sendiri, aku rasa sepatutnya ada free kick di situ bila Faizal Halim ditarik. Ya, yeah, betul. Itu memang clear fall, tapi tak sure dalam kotak ke atau luar kotak. Macam dalam kotak kan ke luar? Rasa saya, kalau aku tengok tu kat luar kotak. Luar kotak kan. So, berkemungkinan itu adalah clear chance. Mungkin boleh dikenakan red card kalau ada VAR ke apa. Dan gol Romel pun sebenarnya, kalau apa yang aku baca, apa yang aku baca orang debatkan di Twitter, apa yang dalam rules Romel ke Paulo Jose? Gol Romel. Oh, Romel lah. Gol Romel. Dan aku rasa Paulo yang through kot bola tu, kalau tak salah aku. Dan gol tu sepatutnya dikira, bukan outside. Kalau ada VAR tu mungkin gol tu akan dikira. Dan aku rasa masih gol tu semua dah bersorak lah. Tapi sebab kena kaki defend, ikut rules yang apa yang diorang dibahaskan sebenarnya, kalau ada VAR benda tu akan dikira. Gol tu sah. Okay. Sebab Kyrgyzstan pun dah menang dengan Chinese Taipei. So kalau ikut kedudukan sekarang, semua nak mata. Kita nak mata, Kyrgyzstan nak mata, Oman nak mata. So bila lawan di Bukit Jalil hari Selasa ni, aku rasa satu big game yang besar. Dia macam ni, tak boleh kalah. Seri pun masih ada peluang tapi agak tipis. Kau kena sama ada menang atau seri. Kalau kau kalah, lagi peluang kau lagi tipis lah. Sebab Kyrgyzstan mungkin akan menang pula di tempat dia bila lawan Chinese Taipei. Okay. Untuk di Bukit Jalil ni, apa yang abang rasa mungkin line up perlu dikekalkan ke? Siapa yang perlu digantikan ke? Macam mana? Oh, okay. Kalau kalau pendapat aku untuk lawan di SMBJ ni, mungkin aku akan berpendapat KPJ akan pakai 5 defend lagi. Tapi macam aku cakap tadi, baiki apa yang kelemahan di belakang defend tu, kiri kanan. Lepas tu pada contoh malam tadi punya game kan, Oman kerap tak bagi peluang untuk kita main bola on the ground. Dia akan main bola atas, dan bila dia desak kita, dia pressure kita. Betul-betul, saya nampak. Bila dia pressure kita, dia tak bagi bola tu bawah. Dia akan bagi bola tu, kita akan buat bola atas. Dan itu yang kita tewas pada separuh masa pertama. Kita tak boleh nak control ball langsung. Game pun kita boleh nak main, kecuali kita akan main long ball dan counter attack. Tapi bila second half tu, kalau kau perasan, bila kita gol dah ketinggalan satu gol, kita cuba main dengan short pass, kita main bola on the ground. Masa tu kita boleh control game dan kita boleh buat chances, beberapa chances lah. Yang aku tengok sepatutnya yang bila kita dah ketinggalan, kemudian Kobin Ong tanduk, corner tu kena tiang kan. Itu sepatutnya gol lah. Aku dah macam sikit lagi lah. Tapi aku harap perlawanan pada hari Selasa ni, KPG boleh gunakan taktikal, biar kita control game, biar kita main cara kita dengan bola on the ground, kita main short pass, kita control game, kita buat through ball yang baik. Dan aku mengharapkan Endrick, kurang-kurang Endrick bermain untuk first level. Sebab bila kita tengok malam tadi punya game, kita tak ada creativity punya midfield. Bila Endrick masuk, baru kita nampak pass-pass yang ke depan lah. Sebab yang saya rasa pressing ni, saya setuju bila player kita dapat bola, dia orang terus datang 2-3 orang untuk tutup ruang. Saya rasa Oman mungkin dah study di mana Arif Aiman dengan Miki, dia orang tahu dia boleh dribble, ada speed. Sebab tu aku nampak, aku perasan setiap kali player kita dapat bola, dia terus tutup 2-3 orang dah datang kan. Dan aku setuju bila Hendrik kena masuk, sebab ada yang komen aku baca kat Twitter, kenapa kalau nak main pressing daripada awal, daripada start yang on the game, kenapa kau tak masukkan Darren Lock, yang dorang, kau tahu dia punya word rate dia yang sangat baik. Kenapa tak masukkan daripada awal? Kita tahu Romel mungkin different type of level daripada Darren Lock. Dan juga untuk aku juga, Hendrik aku setuju, ada yang mempersoalkan KBG juga di Twitter. Dia kata kenapa kita still tak berani untuk penuhkan midfield menggunakan kreatif nombor 10. Kita ada dua orang kreatif nombor 10, Paulo Jose dengan Hendrick. Tapi aku rasa mungkin Hendrick lebih sesuai untuk bermain. Dan aku rasa mungkin KPG, kau nak kata gamble lah. Aku rasa di Bukit Jalil sebenarnya dia akan, aku rasa kena kembali ke asal lah, 4-3-3. Kat depan of course kau kena letak Darren Lock balik untuk pressingkan start of the game. Miki dengan Arif Aiman, walaupun ada yang komen sebenarnya Miki agak off form juga semalam. Sebab mungkin dia dah dikawal dengan rapi. Aku rasa Arif Aiman one of the best player. Dia banyak dribble, dia banyak lepas. Cuma tiada orang yang nak support dia bila dia dapat bola tu, aku rasa. Dan untuk aku juga, berkemungkinan kalau pandangan aku, midfield mungkin kau boleh letak Stuart Wilkin,
Paul Andrew nombor 10 dan mungkin aku rasa Syamil kena ada dekat situ. Betul. Sebab kalau kita tengok berbezalah antara kalau malam tadi kita tengok Oman fizikal lebih baik. Betul. Kalau tapi starting line up daripada Malaysia dengan Oman, kita boleh nampak kelima-lima defense kita yang belakang tu semua tinggi-tinggi, fizikal yang baik. Kita mampu challenge antara one by one. Dan tengah pun kita tengok dengan adanya Brandon yang kita tahu badan dia agak fizikal yang baik kan. Dan Suwiki yang work rate dia yang sangat baik kan. Cumanya kena tweak sikit lah taktik macam aku cakap tadi. 4 defend, 3 midfield dan 3 attacking yang kebiasaan kita nampak kan. Kita harap sesuatu yang magic boleh berlaku lah, sebab kita tahu aura di SMBJ ni berbeza dengan bila kita bermain di tempat lawan kan. Cuma aku ada sedikit. Apa tu? Sedikit apa tu? ada orang, aku ada terbaca dekat Twitter, orang tanya, orang cakap, adakah KPG ni hanya power di SMBJ saja, di home ground saja, tapi di luar tak ada bukti yang dia boleh main, boleh menang. Tak mungkin juga sebab kita seri dengan China di China, seri dengan Syria di China juga, seri dengan Korea di Qatar. Untuk saya setuju dengan abang. Okay guys, tak salah saya, tiket pun dah dekat 10K terjual eh. 10K ya? 10K, 10,000 terjual. So kalau ada masa lagi 3-4 hari boleh datang stadium dapatkan tiket, sebab game pun mulai lambat. Lepas terawih pun boleh pergi, lepas buka pun boleh pergi. At least target aku 40K lah, 40-50K lah at least lah. 10K sikit lah kan. Kita mengharapkan sokongan penyokong yang ramai lah, sebab kita nak bagi ground kan. Tim lawan-lawan sebelum ni yang pernah main dekat SMBJ lawan Malaysia, betul, dengan aura penonton yang ramai, semua cuak lah kan. Sebab aku masih lagi optimis kita mampu dapatkan keputusan positif. At least jangan kalah, seri atau menang, dan korang boleh dapatkan tiket. Dan aku rasa diorang habis game terus balik, dan mungkin korang boleh standby dekat YouTube channel kita orang. Berkemungkinan esok akan start training Malaysia balik, akan ada interview player balik. Mungkin kita akan dapatkanlah player-player untuk interview, dan juga hari Isnin nanti akan ada press conference sebelum hari perlawanan. Dan untuk korang, terima kasih yang support, dan aku rasa masih optimis. Korang boleh kritik, tak ada masalah nak kritik player, kritik coach, tapi kritik yang membina lah untuk player-player kita. Sebab ini antara the best moment dalam bersepak untuk aku lah. Sebab kita memang target nak layak secara automatik ke Piala Asia 2027, dan buat kali pertama secara merit dua edisi berturut-turut. Dan bila kita layak pusingan ketiga untuk ke Piala Dunia tu, tu satu benda yang besar untuk aku. Pencapaian yang baik lah. Okay guys, thank you so much yang support. Jangan lupa follow semua social media kami, like and share. Boleh apa pendapat korang, korang boleh komen kat bawah apa yang KPG perlu perbaiki ataupun perlu buat untuk next game hari Selasa ni. Mungkin dia baca komen korang, kita tak tahu. So kita jumpa, jangan lupa jumpa aku, jumpa Au and the gang dekat Stadium Bukit Jalil hari Selasa ni. Mungkin kita akan ada giveaway untuk korang, ada baju, ada stiker macam-macam. Kalau jumpa tegur je, okay? So kita jumpa hari Selasa guys. Thank you for watching. Ciao, bye-bye.